أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير أما بعد Kita berhenti ayat yang ke 10 kan? Ya. Jadi sebab ayat 11 ni, mula ayat 11 ialah berkenaan dengan pembahagian harta pesaka ataupun dikenali sebagai faraid. Ini perlu pada kajian yang lebih mendalam. Jadi saya perlu ambil masa lah. Saya kena study betul-betul. Sebab ni melibatkan angka. Kalau silap. Jadi kita lompat terus ke ayat 15. Ayat 15. Ha? Ayat 15 berkenaan dengan hukum penzina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي دان wanita wanita dari mana kita tahu wanita wanita اللاتي kalau lelaki lelaki الذina beza. Jadi ayat ini berkenaan dengan hukum wanita yang berzina, bukan lelaki ya. Wallati dan wanita-wanita yang yatina. Mereka melakukan fahishah. Perbuatan keji. Perbuatan keji iaitu zina. Zina. Dari mana kita tahu zina? Cuba buka surah Al-Isra. Ayat 32. Surah Al-Isra ayat 32. Okey, cuba terjemah. Wala taqrabu. Dan janganlah kamu taqrabu menghampiri zina. Kenapa Allah begitu sebab? Innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji. Jadi maksud fahisha di sini apa dah? Tak, zina.
Okey. Jadi daripada sini pun sama, ayat fahisyah maksud dia ialah zina. Ditafsirkan oleh surah Al-Isra ayat 32. Kenapa zina tu satu perbuatan yang keji? Dan keji ni dari sisi siapa? Zina keji dari sisi siapa? Adakah semua manusia? Orang beriman sahaja. Orang tak beriman, zina bagi mereka tak keji. Bahkan itu adalah punca rezeki mereka. Sebab tu Nabi kata, orang beriman ni, dosa bagi orang beriman mesti ada dua tanda. Bagi orang beriman, dosa tu ada dua tanda. Apa dia? Pertama, Nabi kata, mahaka fi sadrika. Apa yang meresahkan hati engkau? Siapa yang akan resah hati bila buat dosa? Siapa dia? Orang beriman je. Orang kafir dia tak kisah. Bahkan dia berbangga pula. Dia sebut pula pada orang. Satu. Yang kedua, watakrah an yattali' alihi an-nas. Dan kamu tak suka orang tahu perbuatan tu. Bila kamu tak suka, kamu nak buat secara sembunyi, itu tanda kamu masih ada nilai-nilai iman. Kan ada orang buat dosa secara terbuka kan? Makna apa? Dia tak kisah orang tahu. Tapi orang beriman tak? Dia nak sembunyikan. Bila terbuat tu, dia tak nak langsung orang tahu. Walaupun orang paling dekat. Itu makna dosa lah tu. Ha. Lepas tu Nabi kata, semua dosa diampunkan kecuali apa? Tak, syirik tu bila di akhirat besok kan, kecuali al-mujahirah. Hadisnya bunyi macam ni, kullun nasi mu'afa. Okey, cuba terjemah. Semua manusia mu'afa. Mu'afa apa dia? Dimaafkan. Illa kecuali al-mujahirah. Kita kalau solat ada dua jenis kan. Satu baca kuat, satu baca perlahan. Yang baca perlahan apa dia? Baca perlahan. Sirriyah. Sirriyah. Baca kuat? Jahriyah. Ha, ni mujahirah daripada jahriyah. Apa makna? Semua manusia dimaafkan kecuali orang yang buat dosa secara terang-terang. Allah tak akan maafkan. Kenapa? Sebab dia sampai tahap berbangga dengan dosa. Bahkan sambungan tu Nabi kata, dia buat dosa malam, Allah dah tutup. Besok dia cerita pada orang. Orang macam ni Allah tak maafkan. Apa pula kaitan dengan hadis, Allah akan terima taubat sehinggalah nyawa itu sampai ke halqum. Kenapa yang Allah tak maafkan? Sebab logiknya, bila dia buat maksiat kemudian dia berbangga, logiknya apa dia? Dia tak akan bertaubat. Dia tak akan bertaubat. Oh, semalam saya minum 3 botol. Biasa satu botol aja. Ha. Okey. Subhanallah. Ramai tak yang buat dosa secara terbuka? Benda yang paling jelas dan paling ramai. Apa dia? Ha? Buka aurat. Kan? Dia berbangga pula tak? Berbangga? Orang yang buka aurat ni biasa payah nak bertaubat ni. Kecuali walaupun dia kata hati dia baik. Ha? Dia kata hati dia baik. Orang lain kata tak. Tuhan kata tak. Mujahirah. Okey, boleh. Jadi kalau kita buat dosa, rasa bersalah je. Itu tanda apa tu? Ada iman. Ada iman.
Tapi kalau buat dosa setiap hari pula tu, rasa okey je. Maknanya tu iman dia dah mati dah. Okey. Fahisyah tu dari kaitkan zina tu, kata zina tu memang satu kata dia fahisyah, tak ada lain-lain kata zina. Tak ada. Ada. So macam mana Ustaz kaitkan dengan zina tu adalah fahisyah tu dan zina dalam ayat ni sebab ayat Isra' ni. Aha. Sebab ini berkaitan dengan hukum orang yang berzina. Dalam ayat lain Allah sebut fahisyah tapi makna lain. Cuba buka surah Al-Baqarah. Dah khatam dah, alhamdulillah. Jumpa ayat 268. Kita sebut fahsyah. Fahsyah dengan fahsyah mana sama? Perbuatan keji. Cuba baca ayat tu. Inna syaitana ya'idukumul. Inna syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Okey. Cuba tengok. Terjemah inna syaitan ya'idukum, menjanjikan kamu al-faqra, kefakiran, kemiskinan. Bila tu? Bila syaitan akan bisik pada kita, kamu akan jadi fakir. Bila kita nak infak. Kalau kamu infak, kamu akan miskin. Kemudian wa ya'murukum, dan dia pula, ini janji yang kedua, dia suruh pula. Dia suruh apa? Bil fahsyak. Fahsyak, fahsyak sama. Keji. Syaitan suruh kamu buat perbuatan keji. Apa dia? Zina ke apa? Bakhil. Ha? Bakhil. Dari mana kita faham bakhil? Daripada ayat ni, bila dia kata jangan infak, takut miskin, makna dia suruh apa? Dia suruh kamu kedekut. Jangan bagi. Yang ini kita faham berdasarkan ayat sebelum dia. Tak boleh kita nak terjemah. Syaitan kata jangan infak, lepas tu syaitan suruh berzina. Tak ada kaitan. Okey. Yang ini fahisyah, satu daripada ayat Isra'. Yang kedua, hukum ni adalah hukum berkenaan dengan penzina. Penzina perempuan. Ha? Okey. Jadi zina tu perbuatan keji di sisi siapa? Di orang beriman. Orang beriman aja. Orang kafir zina biasa. Dan okey, orang wanita-wanita yang melakukan perbuatan zina min nisaikum, dari antara isteri-isteri kamu. Dari kalangan. Dia terjemah isteri ke wanita-wanita kamu? Wanita-wanita kamu. Kadang-kadang anak saudara, kadang-kadang sepupu. Maka fastashhidu. Maka datangkanlah
saksi-saksi alaihinna, atas mereka, ke atas mereka. Arba'ata, empat laki-laki. Empat minkum, dari kamu. Empat saksi laki ke perempuan? Laki-laki. Mana tu? Kum. Jadi perempuan kalau berzina boleh tak saksinya dua lelaki dua perempuan? Tak boleh. Tiga lelaki dua perempuan boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kalau berzina tak boleh, mesti lelaki. Tapi kalau nak berhutang boleh tak saksi dua lelaki? Boleh. Boleh. Ataupun satu lelaki dua perempuan, boleh? Boleh. Zina tak boleh. Jadi kalau berzina saksi satu mesti lelaki, yang kedua empat, yang ketiga kum apa makna kamu tak lelaki dah sebut lelaki empat, yang ketiga orang Islam. Bila sebut kamu mesti orang Islam. Kalau tiga saksi lelaki Islam, lima saksi kafir, tak sah, mesti Islam. Okey. Dan saksi ni dia tengok lelaki dengan perempuan tu berzina. Tengok nampak betul-betul. Kalau setakat nampak tak berpakaian, tak boleh pakai. Kalau nampak setakat lelaki duduk atas perempuan, tak boleh pakai. Kalau gambar aja tak boleh pakai. Gambar sekarang lah apa tu lagi boleh edit kan? Boleh. Ha? Tilam ke kondor ke tak boleh. Itu semua karut. DNA ke semua tak boleh. Sebab tu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia hidup lebih kurang tahun 500-600 Hijrah. Dia kata sejak zaman Nabi sampai zaman dia tak pernah ada wanita lelaki dihukum zina disebabkan cukup empat saksi. Tak pernah ada. Kenapa? Susah nak cari empat orang Islam, kesemuanya lelaki dan nampak sekaligus dan nampak betul-betul berzina. Apa hikmahnya Allah bagi tahu? Hikmahnya Allah nak bagi tahu nak hukum orang tu berzina bukan semudah itu. Sebab itu melibatkan maruah orang. Maruah lelaki, maruah perempuan, maruah anak cucu dia. Maka jangan main-main, satu saksi dah pakai itu. Tiga saksi campur satu tilam dah jadi hukum. Tak boleh. Dia itu maruah manusia kan. Ha? Mungkin sampai tujuh keturunan orang ingat ini bapak dia dulu penzina. Tujuh keturunan maruah. Jadi Islam ketatkan peraturan, jangan tuduh sebarangan. Kalau tak ada empat saksi, jangan tuduh. Ustaz, saya nampak. Kamu nampak seorang. Jangan tuduh. Mungkin kamu tersilap. Mungkin mata kamu rabun. Boleh faham? Tapi kalau empat-empat saksi tu, dia berdusta menceritakan benda tu. Sebab tu mesti dia susah. Satu, empat-empat nak sepakat di atas benda yang salah. Susah. Yang kedua, dia orang Islam ni. Orang beriman. Yang ketiga, empat-empat tu, kalau dia rancang nak tengok, tak boleh. Kalau rancang tengok mana, nak tengok kemungkaran. Faham tak? Kalau dia rancang, kemudian dia tengok, dia kena cegah kemungkaran. Jangan tengok je. Kita tengok sampai habis, lepas tu kita jelak sikit. Tak boleh. Faham? Jadi hikmahnya Islam nak jaga maruah. Jangan tuduh sebarangan. Ustaz, memang tak sampai bola. Biar. Kalau betul dia berzina, dia dengar Allah. Tapi maruah dia kena jaga. Dia cegah maksiat kat mana? Dia tak macam pegawai cegah maksiat, dia masukkan orang yang berkhaluat tu kan. Sebenarnya kalau dia nak cegah maksiat, maksiat kat luar tu dah berapa puluh tahun dah berkarat hijau dah. Kenapa tak cegah? Kenapa cari maksiat dalam rumah? Kan Nabi kata apa? Man ra'a minkum Man ra'a minkum
mungkaran falyughayyirhu. Tengok perintah Nabi, man siapa? Ra'a melihat. Man ni siapa? Ha? Adakah pencegah maksiat? Tak, umum. Bila sebut man semua sekali. Kemudian dia telah melihat. Bukan syubhat, nampak betul-betul, bukan dengar. Kemudian minkum daripada kalangan kamu. Dan dia tengok apa? Dia tengok betul-betul mungkar yang disepakati. Kalau benda tu ada setengah ulama kata mungkar, ada setengah kata tak, tak boleh. Mungkar yang disepakati oleh semua ulama. Falyughayyirhu, maka ubahlah ia dengan tangan. Tengok mungkar ni di mana? Di luar. Nabi sebut tak? Dia tengok mungkar dalam rumah? Tak. Tak. Dia tak, yang kat luar berkepikkan. Dia tak cegah. Dia cari juga dalam rumah. Mana? Bercanggah dengan hadis Nabi lah. Nabi kata, tengok je cegah kat luar dulu. Ya. Sebab itulah di zaman Nabi tak ada kemungkaran di luar. Bila tak ada di luar, kat dalam pun tak adalah. Ini dia cegah kat dalam, kat luar berlambak. Maka orang tak, akhirnya orang tak buat kat dalam, buat kat luar. Ha. Ya, tepi-tepi pantai. Pencegah maksiat tak pergi tepi pantai. Okey. Okey, fa in syahidu, maka sekiranya kiranya mereka memberi kesaksian. Memberi fa amsikuhunna, maka kurung. Maka amsiku daripada imsak. Apa makna imsak? Tahan. Tahan apa ni? Tahan apa ni? Ha, tengoklah bulan apa. Kalau bulan Ramadan, tahan daripada makan dan minum. Tapi di sini imsak apa ni? Maka tahanlah hunna, mereka, fil buyut, dalam rumah-rumah. Satu rumah aja, tapi sebab ramai, Allah cakap dengan ramai, rumah-rumah lah. Sampai bila? Ya tawaffahunna, sampai ajal. Maut tu sebenarnya ada malaku. Sebenarnya ayat macam ni, hatta ya tawaffa, hatta ya tawaffah, ya tawaffahunna malakul maut, sehingga mewafatkan mereka kematian. Kematian boleh tak mewafatkan orang? Boleh ke tak? Tak boleh. Yang boleh mewafatkan manusia, malakul maut dengan izin Allah. Contoh seperti ayat apa? Qul. Nah, cuba baca ayat yang ada malakul maut. Surah apa ni? Tak boleh. Cuba nyanyi lagu yang ada Israel. Oh, lima putih tu. Ha, cuba nyanyi. Bila Israel atau memanggil. Ha, tengok. Ya Israel itu bukan nama sebenar malaikat. Dia ingat pula lagu. Ya malakul maut tak ingat ayat. Jauh tak kita dengan Al-Quran? Jauh. Dah dekat tak dengan lagu? Dekat. Qul ya tawaffakum malakul maut. Surah apa ni? Haji MK lama tak jadi imam. Lupa dah surah ni. Ha? Sejadah. Qul, katalah. Katalah wahai Muhammad, ya tawaffakum, akan mewafatkan kamu siapa? Malakul maut, bukan maut. Maut tak boleh mewafatkan orang. Jadi bila di sini tak sebut malakul maut, makna apa? Allah buang malakul maut. Kenapa Allah buang? Boleh difahami. Semua orang akan faham, yang mewafatkan manusia ialah malakul maut. Okey? Jadi tahan wanita-wanita tu. Ini hukum khas untuk wanita. Bila dia berzina, ada empat saksi, buat apa? Tahan mereka dalam rumah. Sampai bila?
sampai diwafatkan. Menghidup kata dia. Ah. Penjara menghiduplah ni kerja. Ah. Ke atas mereka oleh malakul maut. Ini ke wanita yang sudah berkahwin atau belum? Ayat ni umum. Ayat ni umum. Dia lain kan? Kalau yang belum berkahwin kena rotan. Kalau yang berkahwin kena rejam. Ini yang ni mungkin menjawab ni. Okey, ada hadis yang dihuraikan oleh Nabi dalam satu hadis. Okey. Sebelum tu kita habiskan ayat ni. Maknanya ini hukum untuk siapa ni? Wanita. Bila dia berzina ada, ada empat saksi yang adil, lelaki. Kemudian tahan mereka dalam rumah sampai bila? Sampai ajal. Okey, kenapa kena tahan kat rumah? Punca wanita berzina ni sebab keluar rumah. Punca wanita berzina keluar rumah. Yang berzina dalam rumah tu peratusnya kecil, tapi yang banyaknya puncanya keluar rumah. Satu, yang kedua untuk mengelakkan dia daripada berzina lagi. Untuk mengelak daripada berzina. Sebab tu daripada awal lagi Allah kata perempuan hendaklah banyak berada di di rumah. Au ataupun sampai bila ni? Sampai mati ya. Kalau dia berzina umur 20 tahun, dia kena duduk dalam rumah tu. Sampai matilah. Kecuali darurah. Nak pergi buat IC ke? Pasport lah. Pasport tak boleh. Ha? Ha, taubat nasuhah boleh. Kalau dia bertaubat nasuhah boleh. Allah sebut orang yang bertaubat seperti orang yang tidak ada dosa. Au atau yaj'alallah. Ini pilihan kedua. Allah menjadikan lahunna bagi mereka sabila, jalan lain. Jalan lain. Apa makna jalan lain? Hukuman lain. Ha, hukuman lain. Dia kata mana boleh saya masih muda nak duduk kat rumah kan, nak berkurau dalam rumah. Maka Allah jadikan ada pilihan lain. Cuba tengok hadis ni. Khuzu anni. Ambillah daripadaku, kata Nabi. Khuzu anni, ambillah daripada aku. Qad ja'alallahu, Allah telah menjadikan lahunna, lahunna sabila, jalan. Apa jalan lain itu selain pada dikurung dalam rumah? Iaitu al-bikru, kalau bikru anak dara yang belum kahwin, maka hukuman jalan lain apa dah? Jildu mi'ah, sebat 100 rotan. Dan watagribun aman, dan buan daerah setahun. Buan daerah setahun. Kalau dia dah kahwin ataupun janda, wasayibu janda, sebat 100 rotan dan rejam. Tak, sebat dan rejam. Mungkin bagi dia lebih baik daripada berkurang dalam rumah kan? Sebab itulah sahabat Nabi, ada tak wanita dan lelaki zaman Nabi yang berzina? Ada. Ada. Dan mereka dihukum tak? Ada yang hukum, ada yang lari. Ada yang hukum. Hukum tu adakah sebab ada empat saksi? Tak. Semua hukum zina yang dijatuh pada zaman Nabi disebabkan pengakuan. Pasal empat saksi tak ada. Tak. Sejak zaman Nabi sampai sekarang saya tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Okey. Iyalah. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Ma'is. Dia mengaku berzina, Nabi pun jatuh hukuman rejam. Baling-baling-baling kena sekat satu batu, dia cabut lari. Bila cabut lari, sahabat kejar. Sebab apa?
dalam kepala sahabat, Nabi suruh recam sampai mati. Jadi sahabat nak laksanakan perintah Nabi, kejar-kejar, rejam sampai mati. Bila dia beritahu Nabi, Nabi kata apa? Bila dia lari, biarkan dia lari. Biar dia lari dan dia bertobat. Mana boleh bertobat. Kena sepatu je, satu batu, cabut lari, biarkan. Jangan kejar. Dia tak ada hukuman rejam, rejam sampai tak mati. Tak mungkin yang perasaan yang sahabat tu yang dia kejar tu, because dia punya pemahaman. Yalah. Rejam sampai mati tu waktu dia kejar tu. Nabi pun bagi tahu rejam sampai mati. Tapi bila dia duduk kat situ, Nabi tak akan bagi tahu lah sebab benda tu tak berjadi jadi ataupun tak. Tiba-tiba sahabat lari. Maka bila Nabi tahu, Nabi kata biar dia dan dia bertobat. Jadi selepas kena hukum, katalah apa ni? Sebat. 5 rotan je, kemudian dia cabut lari. Biarkan, jangan kejar. Okey. Sebenar nampak hukuman berat, tapi sebenar banyak tak bawa kebaikan. Kita nampak hukuman berat sebenarnya, kalau betul-betul dilaksanakan, tak ada orang berzina. Dan kalau dia betul-betul berzina pun, dia akan menjadi baik. Baik untuk dia dan baik untuk masyarakat. Sebab itulah seorang perempuan zaman Nabi dan seorang lelaki pergi mengaku pada Nabi. Walaupun dia tahu kalau mengaku tu mungkin kena. Bahkan Nabi pun bagi peluang. Ada wanita tu, Nabi kata balik rumah bertaubat. Dia kata tak nak, aku nak engkau jatuhkan hukuman. Kenapa dia nak juga jatuh hukuman? Sedangkan telah diberi peluang untuk bertaubat. Ha? Yalah, bertaubat pun bersih juga. Orang yang bertaubat sama seperti orang yang tidak ada dosa. Kenapa dia pilih yang berisiko dan mati? Ha? Apa dah? Oh, mana dia nak jadi lele lah biar dia terbakar, contoh untuk orang. Oh, mana dia korban untuk orang lah. Yalah, kalau dia bertaubat kan lepas. Kenapa dia pilih jalan berisiko dan mati? Kerana itu dia tahu itu hukum Islam. Sebab Nabi kata siapa yang dilaksanakan hukum hudud ke atasnya, Allah ampunkan dosa dia. Allah jamin. Allah jamin pasti dosa dia terpadam. Tapi kalau dia bertaubat, tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Dan kemungkinan pula dia bertaubat lepas tu dia berzina lagi. Kan? Tapi kalau dah dihukum rejam sampai mati, ada kemungkinan tak berzina kali kedua? Oh, cerdik tak sahabat? Dia pilih direjam sakit sampai mati demi untuk mengelakkan daripada azab yang pedih tak mati. Cerdik. Walaupun perempuan tu tak belajar ilmu, fakulti ilmu wahyu. Dia belajar dengan Nabi je. Kita dapur je lah. Ha? Kita sendiri pun kalau dia beri pilihan, kita pilih yang mana? Ha? Tak, yang pertama sekali kita tak mengaku pun. Mana ada orang mengaku berzina sekarang kan? Ha? Okey. Wallazani dan dua. Yang ini ramai. Wallati. Ramai perempuan. Yang ini berapa orang ni? Dua lelaki ke perempuan? Dua lelaki ke dua perempuan? Dua lelaki. Kalau dua perempuan apa dia? Dua perempuan. Walatina. Saya tak pernah dengar walatina. Walatani. Jadi kalau dua perempuan wallatani, kalau wallazani dua lelaki. Dan dua lelaki. Ya'tianiha. Mereka lakukan zina. Ha ni balik pada apa? Tak. Ha. Hmm?
Mana ada perempuan sebelum tu? Ha, cuba cari. Ini dhamir muannas ke muzakkar? Okey, cuba cari balik pada apa? Lahunna jamak. Ini jamak. Ha? Betul. Balik pada fahisyah. Maknanya dua lelaki yang melakukan fahisyah. Apa dia? Mana ada dua lelaki buat zina? Ha, liwat. Ayat ni berkenaan dengan liwat. Kalau al-lazani, satu lelaki, satu perempuan. Tapi ayat ni nanti dia akan sebut. Ini berkenaan dengan liwat. Dalam tafsir pun ulama mengatakan liwat. Sebab apa? Dua lelaki yang buat perbuatan keji. Fa'azuhuma minkum dari kalangan. Ni kalau Allah nak bagi tahu yang ni adalah berzina dan merangkumi lelaki dan perempuan, Allah guna apa? Pekat dhamir apa ni? Isim isyarah pada. Macam soalan tadi. Allah sebut satu perkataan tapi merangkumi perempuan dan lelaki. Tak al-lazina. Al-lazina. Sebab di sini, walati untuk apa? Ramai kan? Ramai perempuan. Sebab apa? Ya, berzina ramai. Berzina ramai tak perempuan? Ramai. Tapi di sini, kalau Allah nak beritahu zina bukan liwat, Allah guna al-lazina. Faham tak? Tapi kenapa Allah guna al-lazani dua? Satu, Allah nak beritahu yang itu adalah kes liwat. Lelaki sama lelaki. Yang kedua, Allah sebut dua. Allah tak guna al-lazi sebagai benda zina. Sebab Allah nak beritahu orang yang berliwat dengan orang yang berzina, liwat sikit je. Sikit je. Berzina banyak. Boleh? Jadi, dua lelaki yang liwat di kalangan kamu, fa'azuhuma, maka fa'azuhuma, maka sakiti mereka. Sakiti kedua-duanya. Apa maksud sakiti? Cela, maki, baling batu, pukul. Kita pernah dengar tak? Nabi kata, bila kamu jumpa orang yang liwat, maka bunuhlah al-fa'il wal-maf'ul. Bunuhlah orang yang meliwat dan orang yang diliwat. Ada hadis. Hadis sahih. Jadi apa bercanggah tak dengan hadis ni? Tak. Ulama kata dua pilihan. Kalau ikut apa yang Allah sebut, sakiti mereka, caci, maki, baling batu. Yang kedua, ikut hadis, bunuh. Pilihan. Bunuh masa tu macam mana? Cara buat? Cara jam ke tu? Pancung ke? Tak disebut dalam hadis tu. Itu mungkin cara tu terserah pada. Biasanya pancung dalam Islam, pancung je. Boleh bertaubat tak? Boleh. Liwat. Fa'in taba. Maka sekiranya taba. Taba. Berapa orang ni? Dua. Ini dua lelaki ke dua perempuan? Dua lelaki. Kalau dua perempuan apa dia? Tabata. Ta ni menunjukkan perempuan, alih ni menunjukkan dua orang. Maka sekiranya kedua-dua bertaubat wa aslaha, dan lepas bertaubat ada satu lagi syarat, dan kedua-duanya. Ini dalil apa ni? Bila bertaubat kena berubahlah. Tinggal perbuatan liwat, kemudian pergi belajar agama dan baiki akhlak.
kedua-dua membaiki diri. Fa'aridu, maka kamu berpaling. Lebih tepat bebaskan. Bebaskan anhuma dari keduanya. Lepaskan. Bebaskan kedua-duanya. Kenapa kena bebaskan? Sebab dia bertobat dan sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Rahimah, lagi Maha Penyayang. Kenapa selepas tawaban ada rahiman? Kita biasa jumpa ghafur, rahim, ataupun tawab, rahim. Han. Kenapa mesti ada dua ni? Ghafur dengan tawab samalah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Tapi lepas ni mesti ada rahim. Kenapa? Oh, ada satu lagi. Dia manusia ni, dia mesti ada dua. Semua manusia macam tu. Satu, dia nak apa yang dia suka. Yang kedua, dia nak elakkan apa yang dia benci. Betul kan? Ada yang ketiga. Bekerja keras tu nak apa? Nak apa yang dia sukalah. Kemudian dia beli rumah, dia beli kereta. Kemudian rumah ada tingkap, ada dinding, ada pintu, ada grill. Sebab apa? Dia nak elakkan daripada apa yang dia tak suka, iaitu daripada gangguan. Jadi orang beriman pun ada dua. Orang beriman yang paling dia suka apa dia? Bapak dia terima. Tak, yang paling dia suka. Surga lah. Kau tak suka surga? Suka. Isteri suka, rumah suka, tapi paling dia suka surga. Yang paling dia benci pada neraka ataupun dosa. Jadi untuk mengelakkan apa yang dia benci iaitu dosa, dia kena dapat sifat ghafur. Bila dapat ghafur, baru Allah ampunkan dosa. Barulah dia dapat elak yang dia tak suka. Tapi lepas dia dapat yang dia tak suka, yang dia nak surga, tiba-tiba tak dapat. Rugi tak? Dosa dia dah ampun tapi syurga tak dapat. Dia perlu satu lagi sifat Allah untuk mendapat syurga pada Rahim. Rahiman. Okey. Nak tak kita, orang bagi tawaran pada kita, kamu ni saya akan bagi makan, bagi pakaian tapi saya tak bagi rumah. Okey tak? Itu rahmat Allah kepada kita. Kalau Allah ampunkan dosa kita tapi tak bagi syurga, itu hak Tuhan kan? Kita tak boleh kata apa. Tapi nak bagi tahu Allah tu, sebab itulah masuk syurga bukan dengan amalan tapi dengan rahmat Allah. Dia tak sebut saksi. Dia tak sebut saksi. Kejap saya cek. Thank you.
Okey. Perlukan saksi empat juga. Empat saksi. Cuba tengok surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 4. Jumpa. Empat. Okey, wallazina yarmuna, dan orang-orang yang menuduh, al-muhsanat, wanita yang baik. Lam ya'tu thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mendatangi empat saksi. Menuduh wanita buat apa ni? Umum dalam tafsir mengatakan sama ada berzina ataupun liwat bagi lelaki, sama je hukum dia. Maka fajliduhum samani najaldah, sebablah mereka 80 sebatan. Siapa yang kena sebat ni? Ha? Bukan saksi, yang orang yang menuduh. Yang kena tuduh bebas, pasangan dia bebas, saksi tiga orang. Ha? Yang kena sebat 80 rotak ialah yang menuduh. Siapa tuduh? Contohlah kan, Anwar Ibrahim, lewat kan. Patut yang kena tuduh tu ikut ayat ni kena sebat 80 rotak. Dan siapa yang percaya pun hukumnya sama. Bila kita percaya, sama seperti kita menuduh. Hukum kena sebat 80 rotan. Yang kedua, wala taqbalu lahum syahadah, dan persaksian mereka tidak akan diterima selama-lamanya. Maknanya nak kahwin anak pun tak boleh. Kecuali ulama kata kalau dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, diterima balik. Dan itulah orang-orang yang fasik. Ini umum, ha? Jadi liwat pun perlukan empat saksi.